Kota Mataram dan Kupang menjadi salah satu kota di Pulau Nusa Tenggara yang mengalami perkembangan pesat baik di sektor pariwisata, ekonomi hingga gaya hidup masyarakat. Sehingga mulai banyak pusat perbelanjaan hadir di wilayah tersebut untuk memenuhi segalanya. Keberadaannya akan memudahkan warga sekitar maupun para wisatawan yang datang untuk berlibur, berbelanja, ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini 7 rekomendasi mal terpopuler dan terlengkap yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ketujuh, Barata Mall. Barata Department Store adalah salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Nasional Maumere Laratungka dan merupakan mal terbesar di Kota Maumere. Menyediakan berbagai kebutuhan seperti busana, elektronik, serta hiburan untuk anak-anak dan dewasa. Di dekat pintu masuk tersedia banyak service center dan penjual handphone. Lantai dasar terdapat pusat permainan anak-anak dan tempat karaoke untuk kegiatan hiburanmu. Di lantai atas tersedia toko busana berbagai merek dari dewasa hingga balita. Pusat perbelanjaan ini juga memiliki area parkir yang cukup luas untuk roda 2 dan 4. Keenam, Flobamora Mall. Merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kupang. Mall ini didirikan pada tahun 2003. Dulunya merupakan lahan persawahan dengan tanah yang labil, namun semenjak adanya perencanaan akan dibangunnya mall, lahan di sekitarnya sudah tidak lagi menjadi daerah persawahan, melainkan dikembangkan untuk menjadi pusat perbelanjaan di kota Kupang. Flobamora Mall merupakan family mall yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Terdiri dari 2 lantai dengan penyewa-penyewa yang sudah terkenal sebagai perusahaan besar baik skala nasional maupun internasional. Di lantai 1 terdapat Robinson Supermarket yang menjual kebutuhan pangan dan produk rumah tangga. Sedangkan di lantai 2 hampir seluruh bagiannya ditempati oleh Ramayana Department Store. Terdapat pula tempat permainan bagi anak hingga remaja yang digemari masyarakat di lantai 2 Blok Timur, serta Kentucky Fried Chicken yang terletak di area luar mall. Kelima, Transmart Carrefour. Pusat perbelanjaan ini dibuka pada Maret 2018. Transmart Carrefour Kupang merupakan gerai ke-110 dari seluruh cabangnya di Indonesia. Pusat perbelanjaan ini memberikan konsep baru sebagai destinasi belanja keluarga yang nyaman dengan pilihan barang berkualitas. Bangunan mall ini berisi berbagai tenan-tenan ternama, mulai dari furniture, area bermain anak, bioskop, kebutuhan rumah tangga hingga fashion dapat ditemukan dalam mall ini. Selain itu, pengunjung juga bisa berwisata kuliner di beberapa restoran ternama yang ada di dalamnya. Hal ini membuat berbelanja bersama keluarga pun menjadi lebih mudah dalam satu lokasi yang nyaman dan modern. Terdapat pula Trans Studio Mini yang akan menawarkan banyak wahana permainan dan tempat hiburan yang menarik. Keempat, Lippo Plaza Kupang. Merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang berlokasi di Jalan Veteran, Kota Kupang. Memiliki fasilitas dan gerai yang lengkap, Lippo Plaza menjadi primadona bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang, serta dijadikan sebagai ikon belanja Kota Kupang. Pusat perbelanjaan ini menjadi salah satu tujuan belanja dan refreshing bersama keluarga dan teman-teman. Memiliki tenan yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan belanjamu, mulai dari supermarket, department store, wahana bermain anak, restoran hingga toko buku. Beberapa di antaranya ada Miniso, Matahari Department Store, Hypermart untuk memenuhi kebutuhan harianmu, dan Fun City tempat bermain anak-anak. Ketiga, Transmart Mataram Lombok. Merupakan hasil transformasi retail modern yang menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik sesuai dengan ekspektasi pelanggan.
Transmart menjadi pusat perbelanjaan terbesar di daerah Mayura, Kota Mataram. Rasakan nuansa baru berbelanja dengan lorong belanja yang lebih lapang, serta nikmati juga pilihan produk yang menyediakan kebutuhan makanan sehari-hari dan peralatan rumah tangga, serta terdapat banyak pilihan fashion dan produk kecantikan. Transmart juga punya kawasan kafe dan restoran, pusat informasi serta parkir yang luas. Di mall ini juga ada bioskop dan tempat hiburan lainnya. Terdapat pula Trans Studio Mini yang akan menawarkan banyak wahana permainan dan tempat hiburan yang menarik. Kedua, Mataram Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Mataram, didirikan pada tahun 2005. Mall 3 lantai ini merupakan mall keluarga yang berkonsep menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat, menawarkan beragam fasilitas untuk belanja, hiburan, dan kuliner. Beberapa tenan ternama yang ada di mall ini antara lain KFC, Ricis Factory, dan toko buku Karisma. Selain itu, terdapat pula restoran, department store, dan tempat permainan anak Fun City. Ke-1, Lombok Epicentrum Mall merupakan pusat perbelanjaan modern bertingkat yang terletak di Jalan Sriwijaya, Kota Mataram. Diresmikan pada tahun 2015 dan merupakan mall terbesar di wilayah Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap dan memadai, cocok untuk menghabiskan waktu jalan-jalan bersama keluarga ataupun teman-teman. Menyediakan berbagai macam tenan-tenan ternama, mulai dari fashion, kuliner lokal khas Lombok, pusat hiburan, dan tempat bermain anak-anak. Beberapa tenan ternama diantaranya ada Britalk, Burger King, dan KFC. Selain itu, tersedia juga Ace Hardware untuk menyediakan kebutuhan rumah tanggamu. Selain menghadirkan keperluan sehari-hari, mall ini juga menyediakan bioskop, studio foto, dan area playground untuk anak-anak. Itulah tadi rekomendasi mall terlengkap di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ayo kunjungi dan puaskan hobi belanjamu.